بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang berbahagia pengerusi majlis, Cik Effendi dan semua ketua-ketua unit, ketua bahagian. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita akhirnya dapat juga bertemu hari ini untuk satu khusus pada ketua-ketua unit, ya, yang telah lama kita rancangkan tetapi belum dimakbulkan Allah Ta'ala. InsyaAllah hari ini dan besok kita dapat sama-sama mengadakan khusus yang kita telah idangkan selama ini. Dan terlebih dahulu kita terima kasih kepada Cik Effendi yang terbang jauh dari Jeddah dan untuk bersama-sama kita. Dan antara sebab-sebab yang kita dapat adakan khusus sebegini sebelum ini adalah sebab ketiadaan saudara kita. Alhamdulillah, sebab kita nak mengadakan satu khusus, kita kena adalah seorang orang ataupun kumpulan yang faham tentang perjalanan institusi kita atau organisasi kita. Jadi tidak gunalah kalau kita ambil satu pakar atau consultant group yang mungkin mereka sendiri pun tak tahu perjalanan tentang Al-Islam. Tapi dengan adanya saudara Effendi dan Ustaz Jaafar, insyaAllah kita dapat menjalankan satu khusus yang paling relevan tentang kehendak teonics, kepada kehendak kita yang sesuai dengan perjalanan institusi kita. Dan alhamdulillah, terima kasih lagi kepada Cik Effendi dan pada sekalian yang hadir. Terima kasih banyak sebab dengan paksa rela ataupun dengan rela hati telah dapat hadir hari ini. Mungkin seorang saja kot yang teacher saya rasa, dan seorang lagi mungkin separuh half time. Dan ada juga peserta yang terpaksa pulang pada cuti sekejap. Dan terima kasih kepada semua. Dan pun maaf dengan sebab kita mengadakan khusus ini dengan seperti bidan terjun. Sebenarnya bukan bidan terjun, memang diplan. Tetapi kita mendapatkan satu masa yang sesuai untuk Encik Effendi bersama kita, bersama dengan Ustaz Jaafar, supaya kita dapat kemahiran daripada mereka yang lebih relevan pada Islam. Dan alhamdulillah, Encik Effendi sudah bersetuju walaupun dalam masa yang singkat. Jadi any blame for the short notice put on Cik Effendi sebab dia bagi notis pendek. Walaupun bagaimanapun, terima kasih. Dan satu lagi aspek yang kita nak ni adalah satu yang khusus yang lebih praktikal, ya. Kita banyak konsultan-konsultan yang offer untuk mengadakan khusus-khusus, tetapi saya rasa banyak teori daripada praktikal dan mereka tidak memahami perjalanan institusi kita. Jadi saya rasa Cik Effendi dan Ustaz Jaafar yang sangat matang dengan Islam ataupun dulunya KBMC, lagi awal-awal dulu, lagi tahun 90-an mereka telah bersama kita. InsyaAllah dengan adanya mereka berdua ini, insyaAllah kita lebih khusus, kita lebih mantap dan paling relevan, okay? Dan saya yakin dan percaya insyaAllah dengan izin Allah SWT, khusus akan memberi banyak kebaikan, ya, dan banyak yang dapat didapati daripada khusus tersebut. Dan saya rasa walaupun kita baru mula, kita rasa khusus ini insyaAllah akan berjalan dengan jayanya. Tetapi yang kurang berjayanya, yang selalu kita lihat khusus-khusus yang sudah-sudah sama kita dengan grup ini ataupun grup-grup lain di Al-Islam ataupun di luar, yang gagalnya adalah dalam masa follow up. Ya, follow up. Dan selepas khusus, what next? Itu yang lebih saya rasa lebih mustahak selepas khusus. Dan banyak khusus-khusus yang kita attend habis setakat itu saja, ya. Mungkin dia panas sekejap dalam seminggu dua, lepas tu dia sejuk balik, jadi hangat tak ayam, ya. InsyaAllah kita tak nak berlaku di sini. Dan saya bincang dengan Cik Effendi bahawa satu, kita ada satu banyak praktikal, ya, supaya ini lebih melekat di kepala. Dan satu lagi, mungkin jika beliau ada masa selepas ini, mungkin ada follow up, ya. Tetapi yang mustahak adalah diri kita sendiri. Apa kita pelajari adalah kita praktikkan. Dan bawah banyak di bawah kita anak-anak, anak buah kita yang masing-masing memerlukan kepimpinan kita, ya. Kita semua adalah pemimpin. Dan walaupun kita tidak diajar pun di-train, banyakkan kita lantik ketua-ketua ini segi-segi yang kita pandang bahawa mereka mampu untuk menjadi pemimpin. Dan saya rasa alhamdulillah amanah ini telah dibawakan dengan baiknya. Dan semoga dengan khusus-khusus seperti ini dari masa ke semasa, kita dapat memantapkan kepimpinan kita. Dan semoga dengan khusus ini
kemahiran kita akan bertambah ya, dengan semoga kita become a better leader. Jadi saya rasa dah ikut program yang last kali itu adalah plan of action, right? Sebelum bergambar agaknya. Itu yang paling mustahak pada saya sebab plan of action patut bermula sekarang. Bermula sekarang, bukan besok ataupun lusa. Tidak, patut bermula sekarang. Makna dia sepanjang kursus ini, kita harap semua peserta di sini dapat membayangkan apa yang relevan pada beliau ataupun pada peserta dan apa rancangan akan dibuat. Bukan untuk last day untuk fikir apa yang nak buat. Jadi sekarang apa yang Cik Effendi luahkan, kita mesti relevan benda-benda yang mustahak pada kita yang kita perlu pelajari dan kita akan bawa ke hadapan. Ya? Jadi plan of action starts today, then the action starts from the time you go back to tomorrow. Okay? So banyak kelemahan kita sebagai leader, ini adalah tabiat manusia, tetapi ada tugas kita untuk memperbaiki kemahiran kita, leadership skill dari masa ke semasa. Dan saya berharap sangatlah ini adalah satu projek kita yang kita sangat idamkan. Dan saya rasa dengan adanya Ustaz dan Cik Effendi, kita akan dapat pelajari yang lebih banyak. Dan sebelum saya akhiri, saya nak sampaikan salam Dr. Ishak yang sekarang ni di London. Dengan kata flightnya pun delay 12 jam atau 10 jam. Tapi insyaAllah dia akan join kita secepat mungkin, dia sampai balik nanti. Dan insyaAllah dengan keadaan beliau, insyaAllah kita akan lakukan keadaan beliau kemudian. So satu lagi, terima kasih kepada semua yang telah berusaha untuk menyediakan kursus ini. Dan saya rasa kita purposely appoint satu komiti. Kalau Puan Alina selalunya mengendali kursus seperti ini single-handed saja dengan bantuan Ain, tapi kita ada separuh daripada peserta ini adalah committee members. Ini adalah untuk kita purposely buat sistem ini supaya masing-masing boleh menunjukkan leadership quality bagi beliau atau mereka. Dan insyaAllah dengan perlibatan mereka dalam pengurusan ini, sebagai sedikit banyak dapat menunjukkan lagi kebolehan mereka. Ya. Terima kasih kepada semua yang ada. Sekali lagi, terima kasih Cik Fendi dan Cik Ustaz. Dan kita sama-sama berdoa semoga majlis kita diberkati, khusus ini berkati dan dirahmati Allah SWT. Dan semua yang diluahkan oleh Cik Effendi, kita belajar di sini dapat menjadi satu pelajaran yang tetap, ya, yang berterusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaif halakum? Bikhair. Alhamdulillah, kullu tamam. Mia-mia? Kullu tamam. Kullu tamam, masya-Allah. Okey. So, kat Saudi itulah dia punya ucapan pembukaan dia itu aja. Kaif halak? Bila kita dah kata alhamdulillah, ya. Nabi Khalil kata kan, kata halak lagi dia kan, semua pun didoakan kita maksudnya kesihatan tu. Alhamdulillah, masyaAllah, tabarakallah, saya berbesar hati dijemput. Sebenarnya communication tu dah lama dah, Mas dah dengan apa, Facebook saya ting 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 ada je dia message daripada dia kan, bila boleh buat apa sesi ni bersama dengan KBMC. Doktor pun tanya hantar saya message waktu sini 5 jam awal. Kadang dia subuh sini saja saya tengah tidur lagi ya kan, bangun subuh dia tengok dah ada mesej dah. So alhamdulillah, baru sampai Jumaat lepas, cuti sekolah. Selalunya tiap 3 bulan saya balik sebab dulu isteri dan anak-anak saya duduk di Saudi, tapi lepas dia dah balik kat sini, sayalah yang balik selalu tengok orang tiap 3 bulan. Sebab tu saya ada cuti sekolah ni, seminggu ni ada dekat sini lah. So dan cepat-cepat Dr. Suami dan Mas grab saya untuk buat program sama dengan Adislah. So alhamdulillah, dulunya KBMC ya. Saya ni dengan KBMC, kalau Kabupaten Baru Medical Center dah lama dah, daripada awal saya rasa 93 94 itu rasa saya lah. Saya mana kenal saya Shima ni, yang mana dah kenal saya ni dulu apa muda je kata kan, sekarang pun muda juga kata kan. Dulu masa tu belas-belas tahun lah, sekarang awal 30 tahun kata kan. Okay, mana yang kenal saya dia tahulah saya masih buat, kita buat program kat mana, dekat dekat Kajang Habib punya kan.
buat kat Abim masa tu bajet tak ada, buat kat Abim je. Makan pun lepas tu kena masuk pinggan. Betul tak? You orang ingat lagi lah. So, alhamdulillah. Okay. Good. So, okay, kita program kita selama 2 hari ni kita santai-santai je. Okay, I don't want it to be you are serious sangat. Tak ada. It's all about apa? It's a fun learning. Okay, it's a fun learning. Saya nak you orang rasa enjoy, seronok. Lepas tu baru kita dapat buat dapat manfaat daripada sesi ni. Saya tak nak yang apa yang you orang suruh stress lah, tak ada. Apa yang saya buat, saya suka buat pembelajaran orang dewasa. Orang dewasa ni bukan macam budak-budak. Okay, so dia kena behave as dewasa. Okay, so itu yang saya nak lakukan. Saya cara saya lain daripada yang lain. Okay, it's more about practical macam Dr. Suhaimi kata. So macam mana kita nak praktiskan? Ya, yeah? Because leadership is about how do you apply what have you learned. Okay, macam mana you nak aplikasikan, praktiskan apa yang you belajar. Kalau you belajar dekat sini je, balik, kan? Saya selalu kata, selalu je dekat dalam ni kan, 2 hari ni kan, Masya Allah, saya banyak belajar, Masya Allah, banyaknya ilmu, betul kan? Tapi bila balik je besok petang kan, dekat pintu tu ada satu magnet besar. Atas tu kan, dia keluar je dia sedut. Betul kan? Bila balik je ahli Islam ni kan, apa yang belajar? Oh, best. Apa yang best? Makan best. Dia pertama tu makan. Orang Melayu kita ni pantang pergi luar negara sama je perangai. Kan? Sampai dia pergi buat umrah je kan. Kau makan apa best? Itu yang dia tanya dulu kan. So, kita ni memang mana-mana pergi pun kita tanya mana makan best kan, kita sebab kita nak makan. Okey. So, tapi apa kita kat sini kita nak cari, kita nak makan juga tapi kita nak cari makanan untuk rohani kita juga. So, itu amat penting. So, insya-Allah. So, asas pengurusan kepimpinan ataupun kita kata leadership development program dan become a better leader. I'm a believer. Saya adalah duta sekarang. Saya jadi duta. Duta apa? Duta leaders develop leaders. Okay. Saya punya fokus ke? Kalau itu dalam saya punya Facebook, saya punya LinkedIn, saya dah mula menulis dah. Mas tahu. Okay. So leaders develop leaders. You tengok, it's all about leaders develop leaders. Okay. Pemimpin membina pemimpin. Sebab saya rasa ini yang penting. Tak guna kita bina staff. Kita bina staff. Tapi pemimpin kita tak bina. So, bila saya selalu bila saya buat latihan sama ada di Saudi ataupun di sini. Bila saya buat latihan semua. Kalau saya buat peserta yang biasa ni, dia punya staff yang dihantar. Attend workshop dengan saya. Dia punya peserta kata. Di sana dia panggil saya Abu Irfan. Bapak Irfan. Abu Irfan. My boss should come. My boss should attend the course with you, dia kata. Dia kata, kenapa? Sebab dia tak practice apa yang dia cakap. Kenapa tak? Dia kata, saya sama dua. Saya balik nanti, you suruh buat apa, saya buat. Kan? Tapi kalau bos saya tak tahu macam mana nak apa jadi a good leader, macam mana dia nak lead saya? Kan? So, dia kata, bos saya patut attend. Kan? Sebab itu, saya dekat Saudi sekarang ni, saya dah pergi lebih kepada C-level. Maksudnya CEO, VP, you know, directors, managers macam you orang ni semua kan, kita jawatan itu yang saya buat sekarang. Sebab itu yang patut kita buat. Sebab saya belajar sesuatu. Orang kata kalau kita ada rumah 2 tingkat, kan? Bila kita nak sapu, kita start daripada mana? Atas ke bawah? Atas. Tak daripada? Atas kan? Bukan daripada bawah kan? Kalau bawah nanti kena buat 2 kali kerja, boleh tak? Sorry atas. Sebab itu sekarang kita dekat sini, saya nak sapu you orang semua. Saya selalu cakap dengan leader bila saya develop orang kata, I didn't know this. Saya kata memang saya tak salahkan you sebab you tak tahu. Kan dalam Islam kata bila you jahil, kata maksudnya you tak tahu satu benda, Allah tak marah. Betul tak? Ha? Maksudnya kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Sebab itu kita kena belajar. Cari dengan orang yang tahu. Sebab itu yang penting. Sebab itu saya kata saya tak salahkan you. Sebab apa you? Okay, masa saya di Saudi, saya train leaders. Dia punya leaders punya perangai. Dia punya managers. My way or the highway? Pernah dengar tak? My way or the highway? Sama ada cara saya ikut ataupun you berhenti. Simple as that. Tapi bila kita develop orang, dia kata, oi, cara saya salah. Saya kata, saya tak salahkan you sebab you belajar daripada leader you punya manager yang lepas. Macam tu, betul tak? Dia kata, betul. Saya ingat benda tu betul. Sekarang bawah saya tahu saya salah. Nampak tak?
Sebab itu kita ada kat sini. So kita dapat mempelajari satu benda yang baru, insyaAllah. Okay, good. So kat sini saya suka Simon Sinek ni. Is a new apa kita kata dalam pengurusan, dalam leaders ni, dia ada banyak guru. Betul eh? So kalau kita dulu kita dengar guru-guru macam Ken Blanchard, kita dengar apa Jack Welch, kata itu tahun 90-an. Okay, tahun 2000 ni millennium ni dia ada new guru, dia panggil dia Simon Sinek. Simon Sinek ni kalau tulis buku lagi baca, leadership is a way of thinking. Leadership, memimpin adalah cara you berfikir, kata a way of acting. Dia kata acting macam mana you aksi, you tindakan, you most important, paling penting adalah yang banyak pemimpin fail adalah sebab komunikasi. Itu yang kita akan sentuh pada hari ini, insyaAllah, pasal komunikasi. Lebih kepada komunikasi. Macam mana kita nak berkomunikasi? Betul tak? Kadang-kadang bila kita berkomunikasi dengan orang, kita fikir lain, dia dapat lain. Betul tak? Sebab itu ada distortion, kita kata ada permasalahan di situ. Okay. So, sambil sini dia tulis satu buku, Start with Why. Mula dengan kenapa. Eh? Kalau you baca buku dia tu, kalau saya tak tahu ada dalam bahasa Malaysia tak, dia ada bahasa mana. Tapi kalau you baca, boleh baca, you faham bahasa Inggeris, you baca, you will love it. You akan suka tentang apa buku ni. Sebab banyak ilmu yang dia dapat. Eh? Sebab bila saya baca buku Jack Welch, saya baca buku apa Jim Collins semua. Tapi saya tengok dia punya pendekatan untuk era sekarang ni paling berkesan. Eh? So Simon Sinek. Okay. So ahlan wa sahlan, marhaba, welcome. So saya tahu yang ini muka muka sini sini tak ada. Naim. Naim dia. Masya Allah. Yang ini. Ni Naim. Okay. Last kali. Yang ni. Ada lagi. Tapi tak dekat sini kan? Di Al Islam. Oh, dia bekerja lah. Okey, tu alhamdulillah. So, saya dapat daripada internet, Google. Tu Al Islam pun dapat gambar dia, okey. Soalan masalah. Okey. Good. Okey, this is about me. Who am I? Siapa yang kenal saya, dia kenal saya lah. Siapa yang tak kenal, izinkan saya katakan ni. Saya nama saya Effendi bin Zulkifli. Jangan tengok yang nombor 2 saja. Tengok nama saya dulu. Effendi bin Zulkifli. Okay, so saya tanya abah saya, alhamdulillah abah saya hidup lagi, masya-Allah, doakan untuk dia. Umur dia dah 79 tahun, ya. Yeah. Baru-baru ni dia diadmitted di hospital sedang sebab pneumonia. Dia alhamdulillah dah recover dah, cuma dia penat sikitlah, ya. Yeah. So mak saya dah 75 tahun dah apa, alhamdulillah lah, ya. Masih lagi saya ada mak, alhamdulillah sihat lagi. Abah ada lemah sikit lagi tapi dah recovery lah, alhamdulillah. So saya tanya abah saya, abah mana dapat nama Effendi ni? Oh, dia kata masa kau lahir dulu, ya, ada seorang penyanyi nama S. Effendi, dia kata. Oh. Orang Indonesia dia. Masa tu dia popular lah. Allah, nasib baiklah nama aku ni ada makna bagus juga, kata kan. So dia kata masa tu abah ambil nama kau tu. So kenapa nama ejaan dia salah? Sebab saya kat sekolah cikgu saya panggil Afandi, kata kan. Patutnya E kan, Effendi kan. So dia kata dia masa abah pergi kat misi, dia orang lah jerawat lah kan. Dulu misi yang register. So misi tu tulis Affendy. Bila saya pergi Saudi, orang tengok saya Afandi, dia kata, wah, your name is good. Dia kata, nama you bagus. Kata, kenapa? Kalau you pergi Turki, dia panggil Afandi. Afandi Muhammad. So maksudnya Afandi ni tuan. Dia kata, wah, okay. Alhamdulillah tuan dia kan. Walaupun kalau you tengok dalam bahasa Arab, start betul saya. Dia maksudnya, dia kata a title, person apa, orang ada apa, ada kedudukan, dia kata macam tu. Bila pergi Egypt, kalau you belajar dekat Mesir, yeah, dia kata Afandi Basha. Okay. Tuan Afandi. Basha tu tuan juga, betul tak? Afandi Basha, dia kata kan. Pergi dekat Saudi, lain pula. Kawan-kawan saya, dia panggil saya Yusuf Afandi. Saya kata, apa benda lah Yusuf Afandi, kata kan. Rupa-rupanya you pergi ke supermarket, dia tulis itu Yusuf Afandi Wahid Kilo Talataria. 5 Mandarin. Dia panggil Yusuf Afandi. Saya kata, ya Allah, nama aku kena glamour dia, kata Yusuf Afandi. Ingat apa benda lah Yusuf Afandi tu. Rupa-rupa 5 Mandarin. So 5 Mandarin ni, bila you kopi, you makan, dia ada dua rasa. Masam dan manis. Saya yang manis. Tapi sugar. Sugar. Okay.
So alhamdulillah. So itu nama saya. Okey. Baru 25 tahun. Ha. Kata balik. Kata kan? Ha. Percaya. Kalau dekat apa dekat Saudi kata-kata anak syabab. Ha. Syabab. Syabab tu mudalah kata kan. Kata dah. Syaiba. Syaiba tu orang tua kata. So apa 25 tahun dalam bidang latihan. Since 1992 saya dah start dah bidang saya dalam bidang pembangunan manusia ni. Saya bermula daripada Group Six Store. Kalau siapa ingat Group Six Store dia cukup ramai. Dari situ saya masuk apa konsultan, saya masuk saya di Maxis. Lepas tu saya ke Saudi, saya kerja dengan satu one large supermarket. Dan lepas tu saya balik Malaysia kejap, saya cuba dalam 10 bulan kat Malaysia tahun 2015 sebab dia didn't work out. Saya balik Saudi balik ya, sebab bos saya panggil balik, saya join balik as a consultant. So, saya punya tanggungjawab di Saudi adalah talent management consultant, senior talent management consultant. Lebih kepada talent pembangunan apa talent, maksudnya orang yang apa talented lah kata kan. So, leaders lah, more about leaders development. Dan itu yang saya apa pengalaman saya lah ya, dalam bidang latihan dan juga pembangunan manusia. Satu jam tiga. Ha. Orang perempuan dia memang jawab macam tu. Orang perempuan akan jawab standard tu jawab kat mana-mana pun. Satu isteri, anak, tiga. Orang lelaki-lelaki. Orang ada tiga, ada satu dah isi, ada tiga kotak kosong. Masa saya di Kenya, saya tunjuk slide yang sama. Seorang apa peserta perempuan dia berdiri. Sir, I know. What is it? So, what is it? You have one son and you have three wives. Say, Masya Allah. Ini cerita betul ni. Dia berdiri kata, is this what happened in Kenya, in Mombasa? Dia kata, most of the men in Mombasa have more than one wife. Kata, Masya Allah. So, dia punya budaya lah. Sana, eh? So, kawan saya ada seorang memang macam tu. Eh? Ada dua wife. Kata, so, aku nak cerita dengan lagi seorang. So, saya kata, Masya Allah. That is the dream. Kata, mimpi seorang suami. Tapi selalunya mimpi ni jadi mimpi ngeri kata kan lepas tu kata kan. So alhamdulillah at the moment saya punya seorang isteri alhamdulillah very happy, been married for the past 24 years ya yeah. Alhamdulillah dan saya di tiga orang anak, seorang dah besar, Long dah kerja dah, nombor dua belajar kat universiti, dan yang nombor tiga form 2 lelaki-lelaki, Muhammad Irfan. Yang lain yang dua-dua tu perempuan eh? So alhamdulillah. So saya tanya anak saya nombor satu bila nak nikah. Dia kata tak. Umur dah 24 tahun tak nak lagi kita. Sekarang dah lain, saya umur 24 tahun dah nikah. Dia kata no. I want to work first, saya nak kerja dulu kata, eh? So I want to enjoy life first, then go fikir kata, eh? Wah, it's very different eh? Masa saya dulu umur 21-22 tu nak nikah je kata, eh? Tapi sekarang dah sekarang lain eh? Anak buah saya umur 27 eh, belum nikah lagi, nak relax tu, nak pergi Korea, nak pergi sana, nak pergi sini. It's a total difference generation yeah? The Y generation, the X generation. Saya X generation, my daughter is a Y generation, my son is a millennial. Betul kan? It different. Dia kalau cakap dia nak cakap dengan banyak dia kena teks. Cakap macam ni, cakap sepatah dia sepatah. Tapi bila teks dia banyak teks jawab. So, it's a different way of thinking, way of understanding things. Different. Memang apa lain daripada yang lain. So, dia kena belajar banyak psikologi tentang anak-anak sekarang. Okay. Alhamdulillah. Saya suka membaca dan suka berjalan. Berjalan, bukanlah kata berjalan luar negeri tak ada, memang dah berjalan banyak lah kata. Saya suka exercise sekarang ni. Memang kalau dekat Saudi, lepas maghrib, sana maghrib isyak 1.5 jam. So lepas habis bagi salam je dekat masjid tu, terus berjalan. Around 45 minutes to 50 minutes. So saya dah jadi addicted dah dengan berjalan. Saya suka berjalan. Okay? Maksudnya exercise. Yeah? So taking care of my health paling penting. Eh? Dah 5 series ni dia kena jaga. Betul-betul, 5 series ni dia kena jaga lah. Kalau tidak, masalah. Masalah banyak. Sekarang ni diorang kata umur 65 tahun masih lagi muda. WHO kata, 65 masih lagi muda. So doktor, stay lah muda lagi. Okay. So saya suka membaca dan saya suka, yeah, that is one of apa yang saya suka lakukan. Okay. About me, ini saya punya team masa saya dekat Zizia Panda. Saya punya satu
sedikit. Saya ada 25 orang team members, kalau kita tengok dekat sini. Adanya yang ini apa, Lebanon, Mesir, Filipin, Mesir, yang ini daripada Mombasa, Kenya, Mesir, ini Malaysia, Zulhaimi. Mesen ni dia apa, dia complicated sikit. Asal daripada Yaman tapi berpindah ke Kenya. So dia ada apa, saya kata kau ni Kenya ke Yaman, roots dia Yaman, orang Yaman. Saudi, Sudan, Syria, Saudi, Morocco, Saudi, Palestine, saya dan yang ini Sudan, Filipin, Mesir, Syria. 25 orang, ada 7 nationality. Kat Malaysia senang aja, India, Melayu, Cina. Al-Islam, Melayu. India ada lah. Apa yang saya ingat lagi dia. Itu je. So handle orang Arab ni dengan orang Melayu ni bagus. Orang Melayu ni depan semua okey. Dia cuma belakang ni. Tak belakang. Depan dia okey, belakang dia tetek sikit, okey. Saudi ni dengan orang Arab ni lain, dia hati kering. Kerja buat 3 bulan, bila nak naik gaji? Kerja 3 bulan, bila nak naik gaji? Kerja 6 bulan, bila nak promote jadi manager? Kerja dah setahun, bila boleh ambil tempat kau? Dia cakap terus terang, dia cakap terus terang. Depan-depan dia cakap. Itu perangai apa Saudi ataupun Arab. Apa tu bila-bila satu tak dapat tu, gaji dia tak naik. Kata mana? Anpozoli. Kau tak naikkan gaji aku. Kata, ya Allah, ya Tuhan aku. Dia ingat apa kedai bapak saya ke apa? Dia tak boleh. Kita ada sistem, sistem kata tak dapat, tak dapat. Rasa bukan kau tak dapat, aku pun tak dapat. Oh, anpozoli. So, itu dia orang. Okay. Bila dalam meeting tu, bila bercakap asyik dok apa dia apa, dia akan lebih banyak apa memberontak. Sebab tu saya kata bila saya pergi sana, saya kata patutlah orang ni tak boleh bebaskan Palestine, sebab itulah panggil dia. Dia sama-sama dia. Dia tak boleh, dia memang tak boleh ngam. Arab Syria dengan Arab Egypt lain, Arab apa Morocco lain, Arab Saudi lain. Sesama-sama dia tak boleh, memang tak boleh. Kalau kita tengok kan, saya betul bau saya faham. Okey. Kalau you pergi Egypt, you pergi melawat Egypt, baru you faham kenapa orang Egypt ni dia lagi kasar. Okey, dia suka cakap menjerit-jerit. You akan faham kenapa. Kenapa? Sebab it's a survival life dekat Egypt ni. It's a survival. Dia kena menjerit untuk dia dapat apa yang dia nak. It's a survival. Baik perempuan dia, baik lelaki dia, dia kena menjerit-jerit nak dapat barang. It's a survival. Tu kadang-kadang saya pelik bila jumpa Egyptian yang senyap, tak cakap banyak kan. Saya kata, are you Egyptian? Yes. I see you are different. I think you are from different planet from Egypt. Sebab saya tak pernah jumpa yang senyap macam kau. Sebab selalunya memang kan. Okay. So, ini team saya masih kat sana. Tapi now, saya kerja dengan Basikat Consultancy ni. Saya ada 6 orang je. Saya dengan bos saya buat semua. Kalau kat sini dulu, saya ada, this is my secretary. Secretary laki-laki je, tak ada perempuan. Secretary laki-laki je tak ada. So, this is my secretary, Teddy. Semua buat. Sekarang ni saya kena buat sendiri semua. One man show. Tapi alhamdulillah. Saya seronok apa yang saya lakukan. And this is my job now. You tengok kat sini. This is what I'm doing now. Ini yang saya buat. Saya develop leaders. This is all the people yang saya develop sekarang. This is VP in one of the industry. Manufacturing dekat Saudi. This is the managers. The HR. This is finance. This is the CEO of the company, and this is a guy working with Saudi Arabia Football Federation baru-baru ni. Saya kata 2 minggu lepas saya jumpa dia, Ian, daripada Belgium. Saya develop dia juga on development, so leadership development. So itu yang saya lakukan, alhamdulillah. So sebab itu ilmu yang saya ada tu, saya suka sekarang ni, saya balik Malaysia ni, saya nak bagi sebanyak mana yang saya boleh bagi, insyaAllah. Sebab saya nak tengok leaders ni, because saya kata leaders develop leaders. Okay, Nabi Muhammad SAW, sebelum dia ni, dia dah develop dah Abu Bakar, dia dah develop dah apa Umar, dia dah develop dah semua ni, betul tak? So, bila dia dah meninggal, dia tak pilih pun siapa kan? Tapi leaders ni memang leader, dia dah bersyarah. Dia kata, okay, Abu Bakar naik dulu. Betul tak? Sebab Abu Bakar dah ada ketokahan dia. Sebab dia seorang leaders. So, itu yang kita kena belajar. Nampak? Sebab tu kita kata, leaders develop leaders. Boleh kan? Okay, good.
Alhamdulillah. Kalau saya cakap laju sangat, saya bila excited, saya cakap laju sangat. Sebab apa saya punya minda saya fikir banyak sangat benda nak cakap. Kadang-kadang takut tak sempat. So kalau saya laju sangat, cakap laju sangat, saya akan slow sikit. Okay, boleh ya? Okay. And then this is the do and don'ts dekat bilik latihan ni. So I hope that you know, you orang faham lah. Tak payahlah saya terangkan benda. This is what we going to do. Saya seronok tadi. Kita ada ustaz kita penjaga masa. Dia pergi tengah-tengah orang makan. 5 minit lagi. Tapi dia tambah. Tapi dia tambah. Tapi orang lain semua berhenti, tapi dia tambah. Tak apa, sebab dia jaga masa. So alhamdulillah, so saya harap kita dapat apa ikut masa yang telah ditetapkan, ya, dan kita bersama kat sini. Open your mind, ya, sebab kita kata untuk belajar ni kita kena buka minda kita untuk belajar. So kita kata kadang-kadang benda yang saya cakap tu benda yang you dah tahu. So kita kata dalam macam kita pergi masjid, kadang-kadang kita duduk maghrib isyak tu kan, ustaz tu cakap cerita kalau apa hijrah, kita benda sama hijrah tahun lepas sama juga, tahun ni sama juga, betul tak? Mal hijrah kan. Kalau apa kita pasal sirah Nabi, kita dengar dah banyak kali, betul tak? Tapi kadang-kadang kita kata itu adalah ilmu. Kita kata kadang-kadang kita kena unlearn to relearn. Unlearn to relearn. So maksudnya unlearn ni maksudnya kita letak kat belakang otak kita, tapi kita ambil benda baru, tambah. So itu yang boleh kita lakukan. Okay. Alhamdulillah, saya dah kenalkan diri saya. Saya nak kenal anda pula. Siapa diri anda ni semua? So saya nak, apa yang anda kena lakukan? Kita kena pecah. Saya nak, diorang ni nak community member kena, saya dah kata, ikut kumpulan ni macam mana? Ikut kumpulan ni ke ataupun ada kumpulan-kumpulan lain? Pengarah. Pengarah macam mana? Nanti kita bagi kumpulan ikut. Dah ada? Belum. Saya tak bagikan ke ataupun sebab saya tak nak nanti apa, saya tak nak nanti bias. Orang duduk nanti apa dengan orang, saya nak duduk orang yang awak tak kenal. Okay? Maksudnya bukan satu department. Maksudnya satu department lah. Maksudnya kalau you dekat apa HR, you duduk sebelah orang benda HR, you daripada marketing, orang sebelah tu pun marketing juga. Cik Fendi, kita ni semua sangat akrab. Jadi pandai kamu. Tak ada dengan saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dia tengok tengok paper. Kita kenal antara sama-sama lain kan? Saya dah tengok, betul ke tak ya? Betul ke tak betul ni? Kata akrab ke tadi? Kenal antara sama-sama lain? Okay, ready? Ready. Okay, siapa nak mula dulu? Okay. Ini HR punya tu, HR. HR lah, dulu HR. Dulu HR kan? Finance? Kewangan. Okay, kira duit macam tu. Okay, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, alhamdulillah, saya dapat perkenalan dengan ini akrab. Sebelah saya, gadis comel. Saya tak nak. Dr. Adwan Nadia, Jamaluddin, telah berkhidmat di Al-Islam setahun setengah. Okay. Betul? Medical officer. Dan suka baca blog. Ada blog sendiri? Suka baca je? Suka baca blog sahaja. Blog apa tu? Medical ke ataupun? Blog kemas minumas. Blog kemas minumas. Ingat ni dah tahu, akrab dah tahu kan ni dia jawab. Okey, itu je. Dr. Adwa. Okey. Dr. Adwa. Azlina. Betul kan? Azlina kan? Ya, Budi.
Elin. Elin. Okay, assalamualaikum. Selamat datang kawan saya yang diberi Puti Puan Puteri Rauda binti Megat Muhammad Yusof. Sudah berkhidmat selama 6 tahun sejak 2011. Pegawai medical record. Hobi suka memasak dan mempunyai seorang anak lelaki. Puteri Puteri Rauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepada kawan-kawan saya yang sebelah. Poin ini adalah Asma binti Muhammad Awi. Okay. Berkhidmat di Al-Islam sejak tahun 2000. So sekarang dah 16 tahun lah di Al-Islam. Hobi suka membaca dan juga suka berjalan. Sama dengan Cik Lady lah. Baca apa tu? Baca nama lelaki sekali? Hidayatul. Ini seorang lagi? Kita sambunglah yang lain tadi. Dan hobi beliau adalah mancing. Betul tak ni? Assalamualaikum. So saya nak kenalkan di sebelah kiri saya Encik Habatu Wafi. Habatu Wafi tak selalu dia kata kat nak panggil dia wifi tu dah lah. Okey. So dah 10 bulan berkhidmat di Al-Islam. So dia di bahagian corporate. So selalunya kalau kita ada masalah dengan foreigner tu dia panggil dia lah. Kenapa? Sama dia tak nak bayar bil tu dia panggil dia lah. So hobi dia main game dan membaca. Tinggal kajak. Tapi hari ni saya tak dengar Cik Penny pantun lagi dah. Oh iya tak. Pantun harap lah. Okey. Terima kasih Cik Ni. Confused nak kenal siapa? Jun kan salam. Saya jumpa Jun masa bazar di Jeddah. Dia kan salam buat semua. Jun. Wan Jun. Dia dekat sana sekarang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak memperkenalkan Puan Hetty Hadiza. Dia seorang fisioterapi di Al-Islam. Dan 6 tahun bersama dengan Al-Islam. Hobi dia makan. Lepas tu berjalan-jalan. Sudah berkahwin. Letak di mana? Dekat dia. So di sebelah saya, saya orang, saya tadi. Sebelah saya Puan Alina Makmur, ketua unit HR, seorang HR. InsyaAllah April ni 7 tahun lah bersama dengan Al-Islam. Kegemaran beliau adalah melancong. So Alina, okay. Good. Next, pelajarannya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan di sebelah kanan saya, Ustazah Aisyah Amir Ali.
Jadi berbagai fikirlah. Okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Rakan sebelah saya adalah Puan Ratiah Haji Hassan. Mar Tiah Haji Hassan ataupun dikenali dengan Kak Mar, daripada Departemen Purchasing. Kini sudah mempunyai 4 orang anak. Hobi semestinya memasak dan bersama anak-anak. So tempoh berkhidmat di Al-Islam 3 tahun bersama Al-Islam. Kemudian berhenti 3 tahun break. Kembali semula di Al-Islam sudah 3 bulan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. 3 campur 3 pula bertugas untuk memperkenalkan sahabat di sebelah, Muhammad Syahril Abu Bakar, Ketua Jururawat di Accident and Emergency Unit ANE, telah berkhidmat selama 10 tahun dan mempunyai kegemaran yang agak unik sedikit, membuat business part time. So sekarang ni nak tolong promote home nursing care kan. Siapa-siapa ada nak home nursing care, boleh contact kita punya ketua jururawat. Baik punya promote. Okay. Assalamualaikum. Apa nama dia sendiri? Syahril. Ya, KJ Syahril. Dikenali sebagai KJ Syahril di hospital. Okay. KJ. Komisen insyaAllah. Kena pasti dia. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan sebelah saya Puan Mastura Ahmad, Nursing Department. Tahun berkhidmat sebelum ni 9 tahun, lepas tu dah berhenti ke Arab. Datang semula 3 bulan. Dan hobi atau kegemarannya melancong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Puan Radia, Puan Radia binti Ismail. Kita panggil Kak D lah. Okay, Kak D ataupun Puan D. Yang muda panggil Kak D lah. Saya dah tua panggil Puan D. silapkan tua, veteran. Sini. Okay, bahagian kewangan. Dah 7 tahun lah bersama Al-Islam. Melancong sama jugalah, suka jalan-jalan. Terima kasih. Wah, ini pula akak. Senioritas sebelah saya sini yang cantik wangi cumi loteh ni, Cik lagi. Cik Sarah Sabrina binti Mat Salidi, sudah selama 14 tahun berkhidmat di Al-Islam sebagai pakar pemakanan dan ketua unit bahagian unit sokongan lah. Okay, berumur requested baru masuk posisis. Hobi favorite kakak Sarah kita ni, suka travel dan juga membaca. Copy paste ini punya hobi lah. Okay, tu. Dia seorang yang sporting dan moting. Okay, assalamualaikum. Saya nak memperkenalkan sebelah saya Puan Nur Azhar Isa, Kak Azhar, daripada unit kredit. Beliau telah berkhidmat selama 9 tahun sejak 2008. Tinggal di Gombak, mempunyai 3 orang cahaya mata, seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Last sekali setelah berapa tahun kakak? 14. Selama 14 tahun. Tahun lepas dikenakan lagi cahaya mata bongsu. Kita kena gilap balik punya mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan jejak ke berbaju hitam di sini. Nama Dr. Anwar bin Mat Salih, telah berumur 46 tahun. Telah berkhidmat di Al-Islam selama 15 tahun di Jabatan Kecemasan bahagian AED. Kopi beliau melancong. Dia rapat dengan KJ tu. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak yang comel sebelah saya ni dikenali sebagai Kak Lina. Nama penuh dia Almayah binti Baharu. Dia berumur 51 tahun. Bertugas sebagai pemimpin di bahagian bilik. Ketua bilik. Bertugas 21 tahun di Al-Islam. Dan hobi beliau adalah melancong. Oh ya, daripada Cik Amin, memang Cik Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini nak perkenalkan nama Yusmalina binti Megan Muhammad Yusof. Okey, kakak kepada Puteri Rauda. Ini tak ada puteri. Itulah, tinggal. Okey, bertugas sebagai ketua unit UPP iaitu unit perkhidmatan pelanggan. Telah bertugas di Al-Islam dalam lebih kurang 16 tahun macamlah. Okey. Hobi yang diketahui melancong. Ramai yang melancong kat sini ni. Itulah saya tengok saya pergi baru-baru ni kawan saya nikah dekat Batu Pahat. Sepanjang-panjang jalan jam aja pergi masuk Batu Pahat pun hotel pun penuh gitu. Penuh juga. Ah, Jepang ni Johor, JDT. Okay, saya nampak dekat news ni susah senang pun saya tengok dia ni kan. Senyum aja. Itu yang saya nampak kat dia. Okay. Terima kasih. Nama beliau. Nama beliau Cik Nur Azlina Azlina juga binti Cik Zahari ketua Wat Al-Biruni Wat 3. Hobi dia memasak. Tapi saya tak tahu lah masak apa. Saya nak kenal. Assalamualaikum. Saya nak perkenalkan sebelah saya. Nama dia Nurul Huda Osman. Berumur 36 tahun. Dia bekerja sebagai penyedia di unit pakar Blok A. Lepas tu hobi dia berniaga. Susu rayan. Saya dah muda. Dia suka apa? Dari mana? Belajar mana, Ustaz? Belajar sebelah. BPM? Okey, masya-Allah.
So tadi nama siapa? Syam. Okey. Yang ini kenalkan dia, dia tinggal tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya kenalkan kawan akrab sebelah saya ini. Hari akrab. Nama dia Ustazah Ain Akilah. Umur 23 tahun. Ustazah Ain Akilah. Ustazah, dia baru berkhidmat 2 bulan. Baru lagi. So, hobi dia kumpul duit lama. Dan duduk di duduk di Hulu Langat dan masih single. Muhammad Azman. Masya-Allah.